terlihat dengan sangat jelas sekali Baitullah atau Ka'bah. Masya Allah tabarakallah, sungguh sangat luar biasa sekali. Dan seperti inilah suasana Masjidil Haram di sore hari. Alhamdulillah, azannya sudah selesai. Dan sekarang saya berada di lantai 3 di tempat tawaf. Dan di depan saya terlihat tidak ada marmernya karena marmernya dibongkar karena sudah rusak. Tapi secepatnya akan dipasang dengan marmer yang baru. Dan Masya Allah, tabarakallah, di hari ini para jamaah cukup banyak yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Betapa senangnya hati ini jika Masjidil Haram ini penuh dengan para jamaah. Dan di depan saya terlihat dengan sangat jelas sekali Baitullah atau Ka'bah. Masya Allah tabarakallah, sungguh sangat luar biasa sekali. Dan masih ada aktivitas jamaah yang melaksanakan tawaf. Masya Allah tabarakallah. Dan para jamaah juga sedang melaksanakan ibadah sholat sunat sembari menunggu komat. Dan seperti inilah suasana Masjidil Haram
di sore hari, betapa menakjubkan sekali. Masya Allah tabarakallah, sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Saya diberikan kepercayaan untuk bisa tinggal di sini dan bisa sholat tiap hari di sini. Alhamdulillah. Dan sampai sini saja vlog saya di hari ini, karena saya juga akan melaksanakan ibadah sholat sunat dulu sembari menunggu komat. Dan setelah komat, saya akan melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah. Dan sampai sini saja vlog saya di hari ini. Dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.